antusias warga Rawabarat Selatan, Koja, Jakarta Utara, menjunjung tinggi mendapatkan kunjungan Ibu Gubernur Ferry Faryati Ganis dan Ibu Wakil Gubernur Nur Asia yang didampingi Ibu Wali Kota Jakarta Utara, Yeti Husein Murad. Kunjungan pertamanya adalah meninjau bank sampah, di mana keduanya melihat secara langsung bagaimana warga sedang mensortir sampah. Berlanjut ke gang hijau dan kompos Desa Wisma di RT 09 RW 05. Di sana istri orang nomor 1 dan nomor 2 DKI Jakarta itu mendapatkan penjelasan dari warga bagaimana mengembangkan taman hidroponik di lingkungan sempit dan pembuatan kompos. Dan terkait dengan lomba tingkat provinsi untuk lomba tertib administrasi ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA yang berada di Jalan Alur Laut menjadi tujuan selanjutnya. Ferry Farhati dan Nur Asia melihat bagaimana kegiatan di sana dan juga penghimpunan data SIM PKK. Ferry Farhati Ganis mengatakan PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk ikut berperan serta dalam pembangunan, ujarnya. Setelah meninjau sekretariat PKK di Kecamatan Koja dan melakukan dialog dengan TP PKK Jakarta Utara di sekretariat TP PKK Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Senin 2 April 2018. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.